kasus adu tembak ajudan Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo menyisakan duka bagi keluarga korban. Diketahui Brigpol Nopriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas usai adu tembak dengan Barada E. Dalam sebuah video viral di Facebook Rohani Simanjuntak, keluarga dari Brigadir J datang dikerubungi polisi dan media. Terlihat duka mendalam masih dirasakan pihak keluarga dari Brigadir J. Paman korban sempat ingin melihat jasad dan meminta peti mati Brigadir J untuk dibuka. Tak sanggup menahan kesedihannya atas latar belakang kematian anaknya masih simpang siur. Isak tangis dari ibunda Brigadir J tak terbendung kala melihat peti putih berisi jasad sang anak. Bahkan, sang ibu tersungkur lemas tak berdaya menerima kenyataan wafatnya sang anak. Momen tersebut sontak menyita empati warganet yang menyaksikan. Banyak warganet yang menyampaikan doa dan ketabahan bagi keluarga Brigadir J.